Kubu bakal Capres Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi ikut mengendorse Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman meminta agar Jokowi tidak hanya mendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com pada Rabu 24 Mei, Benny Kaharman menilai seharusnya Jokowi bermain tiga kaki. Benny mengatakan seharusnya Jokowi tidak hanya main dua kaki mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sedangkan Anies Baswedan justru seolah diinjak karena tidak direstui oleh Jokowi. Benny menjelaskan seharusnya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres. Dengan begitu, tiga capres yang akan bertarung nantinya dapat bersaing secara adil. Kendati demikian, Benny menyatakan pernyataan itu bukan berarti koalisi perubahan mengemis agar Jokowi juga mendukung Anies. Sebaliknya, koalisi perubahan hanya ingin Jokowi netral di Pilpres.